nasib itu biasanya identik dengan seseorang mencoba hijrah dari rumahnya untuk mencari sesuatu agar dia membangun eksistensi kehidupannya menjadi lebih baik atau nasibnya lebih baik. Ada istilah tiga kang sebetulnya yang sama-sama dimulai dari M. Pertama nasab, yang kedua nasib, yang kedua nisob. Nasabnya orang boleh sama, boleh saja kakak adik, tetapi kadang nasibnya berbeda. Nasibnya boleh sama, Kang. Sama-sama jadi gurunya, sama-sama apa? Sama-sama pedagangnya, sama-sama pebisnisnya. Bisnisnya sama, sama-sama bisnis berasnya. Gitu, Kang. Jejer nih, sama-sama bisnis berasnya. Tetapi kadang nisobnya, bagian rezekinya berbeda-beda. Jadi, kehidupan itu kita boleh menuntut sama nasib apa kita boleh menuntut sama nasib kita juga boleh menuntut sama nasib tetapi kita tidak akan bisa menuntut nisab karena tadi takarannya sudah ditentukan dengan takaran yang terbaik yang itu sangat ditentukan tenang kitanya saya contohkan sama-sama alat sama-sama tempat airnya kan satu pakai gelas kecil satu pakai gelas sedang, satu pakai gelas semuk, satu pakai apa? Uh, satu pakai gelas, katakan gelas yang lebih jumbo lagi. Itu siapapun orangnya dia pasti akan ngucurin dengan takarnya yang terindah. Saya contohkan nih kang, kalau kita bertamu, tuan rumahnya kaya raya, terus disuguin minuman kira-kira kalau disuguhin minuman terus minumannya sampai luber itu patut apa tidak? Nah, tidak pantas, tidak patut dan tidak elegan. Jadi tuan rumah sekalipun kaya raya dia mengucurin banyak untuk sang tamu itu ya dengan takaran wadahnya itu. Nah. Kalau mau ingin nisobnya bertambah, itu jangan mengeluhkan orang lain, tetapi caranya adalah perbesar wadah kita. Contoh gini, kita gelasnya kecil, tapi tadi kita selalu mencoba mensomoh atau tidak terima dengan orang yang gelasnya muk. Ya sampai kapanpun, sampai kapanpun gelas kecil tidak akan pernah diisi sebesar gelas muka. Jadi bagaimana caranya? Ya, jangan iri, jangan menjelek-jelekkan dia. Jangan iri kepada mereka, tetapi caranya adalah upgrade kitanya menjadi muk. Gimana caranya agar nisob kita, apa, bagian kita menjadi bertambah? Resepnya satu, bersyukur. Karena bersyukur itu sebetulnya sedang mengupgrade, yang asalnya kecil, diupgrade menjadi besar. Nah, orang sering sekali inginnya bagiannya banyak. Gitu. Nuntutnya banyak, tetapi dia tetap saja berada pada wadah yang tetap. Ya tetap kan. Lebih-lebih kita sering sekali justru ketika ada orang berhasil terus cari-cari kelemahan yang berhasil. Wah, kan si nyumpang. Wah, kan si Jadi Gak pernah kita berpikir kenapa kita tidak kayak mereka. Apa nih yang salah? What's something wrong? Apa yang salah? Itu yang semestinya harus kita benahi. Jadi kenapa kok kita bagiannya kecil terus? Gelas gelas silik kan? Kalau ingin bagiannya banyak maka upgrade diri kita menjadi besar. Nah makanya nisab itu mutlak otoritatif Allah sama-sama kakak adiknya, sama-sama usahanya, kan, Nisabnya beda. Satu keluarga, kakak beradik. Usahanya sama, katakanlah usahanya sama-sama alat berat. Nisabnya belum tentu sama. Dididik oleh guru yang sama. Ini kayak mahasiswa. Dididik oleh dosen yang sama. Kakak beradik dididik oleh dosen yang sama, guru yang sama. Ya nisobnya belum tentu sama tuh nilainya. Kan. Mestinya kan, nah untuk ukuran ngasih nilai ya otoritatif dosen, nggak bisa ukur kakak adik terus dikasih nilai sama, nggak bisa tetep akan diukur. Nah makanya mengadu nasib itu adalah ikhtiar kita untuk mencoba ke depan next time menjadi lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi kita coba optimalkan segala potensi. Anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang jelas tadi, Kang, bahwa kehidupan itu seberat apapun masalah, selalu solusinya akan ada. Hidup itu, kalau menurut saya, ibarat kayak logam, Kang. Jadi, kalau kita kelihatannya anugerah, maka di sebelahnya ujian. Kalau dilihatnya ujian, maka sebelahnya anugerah. Nih, saya contohkan bahwa dari ujian banyak anugerah. Hari ini banyak sekali orang yang menghadapi ujian ingin komunikasinya gampang. Maka oleh para pakar dibuatkan satu apa? satu kajian dari riset teknologi muncullah handphone. Handphone itu lahir atas dasar tadi berbagai macam masalah-masalah dalam rangka menjawab masalah maka muncullah satu peluang ekonomi makanya kalau kita mau melihat peluang ekonomi itu itu lahir dari masalah kalau ada orang jualan rumah makan itu karena berangkat ada orang yang banyak butuh tentang makanan maka berderetlah rumah makan munculnya aqua itu juga berangkat dari kebutuhan masalah kan? Asalnya, Aqua itu ketika penggarapan jalan tol Jagorawi, terus beberapa pekerja asing itu ingin memperoleh minuman yang betul-betul higienis. Nah, masalah itulah mencoba dijawab. Lahirlah Aqua, jadi makanya orang kalau cerdas sering menghadapi masalah, maka di sisi yang lainnya, kalau mau dibalik itu banyak sekali potensi rezeki, Kang. Ayo, Sok, hari ini ngadapi masalah apa, Kang? Kang saya lagi bisnis lele, lelenya mati terus. Itu, Kang, kalau mau digali betul, mau dibalikan, maka ada potensi jalan rezeki yang besar. Apa? Pertama, boleh jadi mulai dikenali pH airnya. Yang kedua, boleh dikenali bagaimana makanannya, jenis makanannya. Oh makanan ini ternyata nggak tepat pada tanah dengan ketinggian katakanlah seribu mdpl. Orang kan anggapannya bahwa nanam apa bertani lele dengan tanah daratan dengan bertani lele di tanah ketinggian anggapannya sama. Oh ternyata tidak sama karena suhunya tidak sama, pH-nya tidak sama. Oh berarti juga asupan nutrisinya tidak sama. Maka muncul makanan ternak, lahirlah pokpen banyak mau bisa lagi jalan usahanya pengalamannya dicatat ditulis dibukukan bisa ngisi training training kan. jalan ekonomi lagi jadi sebetulnya bersyukurlah kalau orang itu menghadapi masalah karena di belakangnya itu ada potensi ekonomi yang sangat sangat besar ayo sok masalah apa lagi pasti di belakangnya ada potensi ekonomi kan. Kang istri saya cerewet. Itu kang kalau bisa memberikan satu treatment bagaimana istri yang cerewet jadi ngomongnya santun itu sampean buka konsulting. Insya Allah yang pengen terapi itu banyak sekali. Kan? <tuk> Ayo masalah apa lagi? Sama jodoh. Nih, Ayo kanjuki pengen dapat jodoh. Kanjuki dapat jodoh itu kalau kanjuki mampu manu mencerna. Coba cari teman-temannya juga sama kebutuhannya kayak suki kan Digali, kenapa dia telat nikah? Apakah karena edeng? Gitu loh. Apakah karena memang tidak punya relasi? Ataukah juga karena ketidak berani? Oh, faktornya tidak berani. Maka cobalah digali bagaimana orang yang asalnya tidak berani menjadi berani. Pengalamannya dirancang apa pengalamannya dituliskan. Itu kan juga kalau betul-betul nanti bisa nikah, itu bisa memberikan treatment, training bagaimana orang yang asalnya takut untuk menikah menjadi berani. banyak sekali. Terus yang kedua, belum lagi tadi ada satu biro yang mencoba menjawab apa yang menjadi kebutuhan. apa arannya? Kan? Tuduh biru, jodoh apa arannya? Yang mempertemukan itu apa? Jomblang, jomblang. Mak jomblo itu terhormat di dua sisi kan. Bagi laki-lakinya terhormat, bagi perempuannya terhormat. Makanya mak jomblang itu di mana mana kalau dikirim itu dua kan. Kalau dapat kiriman full saja ya dari perempuan dapat kiriman, dari laki-lakinya dapat kiriman. Mak jomblang itu kalau istilah sekarang namanya connector. konektor. Konektor. <laughs> Jadi, jadi sebetulnya tadi Kang, makanya kalau mau ketika ada masalah, cobalah juga lihat. Oh berarti di sebelahnya lagi ada sisi di mana di situ banyak sekali anugerah. Jadi jangan ketika masalah terus terhenti di situ, tapi cobalah dibalik, kan di sebelahnya ada anugerah. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Kang Dasuki mengadunya sama-sama mengadu dengan cara yang tepat tadi diilustrasikan kehilangan sim mengadunya ke polisi antara pada suki dengan pak jamak. nah tetapi ada yang diresponnya cepat ada yang diresponnya lambat nah pak jamak diresponnya cepat karena dekat sama kan makanya kenapa di ayat yang tadi disampaikan oleh pak abdullah safi'i wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa qarib ini qaribun memakai menggunakan surat fa'ilun jadi tidak hanya dekat sangat-sangat dekat nah yang menjadikan fast respon itu karena kedekatan kan? apa saja kan orang mengadukan kalau tidak dekat dia akan mendapatkan standar biasa tetapi kalau sangat dekat dia akan fast respon nah mengadu kita kepada Allah kalau ingin fast respon Tadi Allahnya sudah sangat dekat, memposisikan sangat dekat. Tapi kitanya jangan menjauh. Nih, ini di sini, Kang. Ininya di sini. Nah, ini mendekat ke sini. Tapi kalau ininya menghindar, ya tambah jauh. Makanya dekatnya sampai min hablil warid. Nah, di yang sebetulnya seakan-akan kita dengan Tuhan itu asing, orang jauh, apa zat yang jauh. Nah, inilah yang sebetulnya kita harus coba terus membangun satu keyakinan bahwa tadi ketika kita mengingatnya maka dia mau mengingat kita juga ketika kita melupakannya maka dia juga akan melupakannya jadi fadkuruni adkurkum begitupun sebaliknya ketika kita melupakannya dia pun melupakan kita jadi bangunlah kedekatan terus makanya Perjalanan hidup manusia itu sejatinya, frame-nya adalah takorub ilallah. Silakan profesi kita apapun, profesi itu jadikan sebagai wasilah untuk membangun kedekatan kepada Allah. Berbisnislah, jadikan media berbisnis ini sebagai media takorub ilallah. Berdaganglah, jadikan berdagang ini sebagai media takorub kepada Allah. Mengajarlah, jadikan mengajar ini sebagai media takorub ilallah. Apa saja, Kang? Bekerjalah, jadikanlah bekerja itu sebagai media terkorbil. Allah, jangan sebaliknya. Jangan jadikan bisnis malah menjauhkan kita kepada Allah. Jangan jadikan berdagang dengan berdagang, akhirnya kita jauh kepada Allah. Jangan jadikan bekerja, akhirnya kita jauh kepada Allah. Tetapi sebaliknya, harus dibangun satu kondisi di mana apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, itu haruslah menjadi wasilah kedekatan. Jadi siapakah yang akan mendapatkan fast respon, pelayanan yang sangat cepat lagi-lagi kedekatan. Nah, Allah sudah tadi ketika di ayatnya ketika nanti para hamba-hambaku tanya tentang Aku kata kata Allah kepada Nabi Muhammad jawablah ini pakai redaksinya taukid. Wa idza sa'alaka ibadi anni ketika nanti pada tanya hamba-hambaku tentang Aku kata Allah Wa idza salaka ibadi ani, jawablah fa inni qaribun. Sungguh sangat-sangat dekat. Nah, kedekatan inilah yang sejatinya juga kita harus menjadi malu malah kita kok menjauh. Nih saya contohkan Kang, saya contohkan. Kita ada teman datang ke rumah kita, tapi kitanya menghindar. Kira-kira ketemu enggak? Itu padahal sudah mendekat loh ke rumah. Karena menghindar, nah, jangan kita hidup itu menjadi hamba, menjadi manusia yang menghindar, yang menjauh. Tetapi tadi justru harus menyambut Allah, mau maha dekat. Ayo, sampai merapat, sampai menyatu nafas kita hanya Allah, mata kita hanya Allah, telinga kita hanya Allah, pekerja kita hanya karena Allah, semuanya hanya karena Allah. Nah, itu yang nanti bawa keberadaan kita, sudah sejatinya disuguhkan semata-mata karena Allah. Nah, yang bisa melakukan ini dia pasti pas respon. Jadi kenapa Aulia itu oleh Allah dikasih keistimewaan kayak Sim Salabim kan? Ya karena sangat dekat pas respon tadi. Kenapa para wali-wali begitu munajat begitu cesplek, begitu munajat begitu kontan? Ya karena tadi sangat dekat. Sama saya dekat dengan Kang Haji Ade, Kang Haji Ade, coba sih beli kopi. Yang langsung kan tapi orang yang tidak kekenal sama Kang Ade aja ya belum tentu. Nah, makanya kenapa kok sebelum bicara apa? Sebelum bicara dikabulkan kok bicaranya dekat dulu? Karena dekat itu mencerminkan apa saja permintaannya pasti diijabah. Makanya fa ini qarib. Karena kalau jauh, boro-boro akan diperhatikan, limlengos bagian kesuwun kan. Buktinya contoh anda pengemiskan lampu merah kah? Kenapa kah? Tok-tok-tok, lengos kah? kah? Kangen-kangen mobil kah? Itu menandakan karena apa? Ya karena enggak kenal dan enggak dekat. Karena enggak kenal pasti enggak dekat. Kenal belum tentu dekat. Kalau enggak kenal ya pasti enggak dekat. Makanya caranya apa? taaruf. Setelah mengenali, coba mendekat. Nah kalau mendekat, apa saja diberikan. Makanya hidup kita itu ternyata diberikan hanya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. So, ke orang lain belum tentu Tetapi ke orang yang terdekat dengan kita pasti diberikan. Siapa ke orang terdekat kita? Ya tadi istri kita, anak-anak kita. Makanya siapapun orangnya pasti disuguhkan semua demi itu yang terdekat. Orang jauh sih setelah yang terdekatnya dikasih baru yang jauh. Makanya kalau ingin fast respon syaratnya tadi terus bertakorup, teruslah mendekat, teruslah mendekat. Jadi jadikan segala aktiviti 24 jam kita itu semata-mata sebagai bagian takorup kepada Allah. Makanya kalau mau tidur, tidurlah semata-mata ingin menggapai ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa matubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ada lagi juga yang nampakkan wa maghfiratak. Jadi silakan kan segala aktivitas yang kita tendensikan kita tambatkan karena semata-mata Allah, maka Allah yang memberikan